woke up in the middle of the night. Kakak lihat seperti apa nih di depan? Kan bukan Jericho. Kita bagaimana mereka menyiapkan tim untuk jangan sampai turun ke bawah itu. Ya, kalau saya bilang mereka akhirnya sudah mau tutup hidung itu. Ya, dari 3 game terakhir, ya ini saya lihat sangat berat untuk mereka. Bicara mereka ada di 3 besar itu berat. Tapi bagaimana sekarang kita melihat apa kita melihat perkembangan kita punya tim seperti ini, lebih baik kita mulai fokus untuk kita playoff degradasi supaya kita jangan sampai kena 8 tim yang nanti turun ke bawah. Kalau sekarang kita ngotot terus untuk berjuang sana, saya pikir dengan kondisi yang sekarang berat macam begini, saya pikir takutnya pemain mereka cedera dan lain-lain, jadi mereka harus menyikapi ini baik itu. Ya tinggal 3 ini, ya walaupun masih ada peluang tapi sudah sangat tipis itu. Bagi saya sendiri, mereka menyiapkan tim lebih baik. Kalau saya sendiri ada di dalam sana, saya sudah menyiapkan kerangka yang siap untuk tempur nanti di babak playoff degradasi ini untuk jangan sampai kita ada di sana. Kita harus ada di posisi 1-2 di tiap grup nanti. Jadi di bawah dari saya, nah di sisa-sisa pertandingan ini, ya kita memulai nanti dari besok ini lawan Papan. Sulut. Sulut. Memang mereka masih punya peluang. Ya peluang itu, ya mudah-mudahan mereka juga bisa manfaatkan baik. Tetapi kalau memang sampai sudah bisa, mereka harus siapkan diri dan baik. Dan nanti, fase terakhir untuk sudah tidak ada peluang lagi. Setelah ada bermain di babak 16 besar, berarti itu peluang terakhir itu. Peluang terakhir untuk kita bertahan atau kita terjun lagi ke apa Liga 3. Saya ini bisa turun karena saya dulu Persikis ini juga turun, langsung turun lagi. Jadi jangan sampai ini dia terjadi dengan kita. Sekarang siapa yang ada di dalam sana, dia harus berjuang sekuat tenaga. Pelatih, pemain, ya mereka harus sekarang pertarungan ini. Karena kita sekarang ini saya hati orang tua kita peduli sama tim semua. Kita sangat sayang karena bagian dari kita punya hidup di luar. Ya. Saya juga kecewa mereka turun bawa turun ini ke sana. Waktu saya bermain 16 tahun ini saya jaga itu. Ya, waktu saya bermain saya jaga saya sampai degradasi itu. Karena ada kakak-kakak di atas kita mereka bawa naik sampai ada mati di jalan. Ya. Dengan sisa berapa pemain, itu harus kita menghargai mereka punya jerpaya. Tapi yang ini begitu mereka degradasi, sekarang lagi posisi ini, bagaimana tanggung jawab mereka? Ya. Kita sudah tidak bermain lagi, kita sekarang jadi pelatih di tim lain. Tetapi bagian-bagian ini yang mereka sekarang itu, mereka harus kerja keras itu. Ya, mereka jangan lihat lagi, sekarang kita bawa orang ini, ganti pelatih ini, ganti. Sekarang kamu siapkan tim yang baik itu. Siapkan tim yang baik untuk jangan sampai kita terjun ke tiga. Jadi bagi saya itu yang harus. Mereka sekarang bagaimana pemain yang ada dimanfaatkan dengan baik. Karena kalau kita mau ukur kualitas mereka dengan kita walaupun jauh di bawah mereka. Kita anak-anak kecil-kecil, muda-muda yang belum punya nama. Tetapi kenapa mereka bisa? Ya. Makanya saya bilang, mereka punya tim lebih solid dari kita. Tetapi taktikal dan lain-lain itu harus mereka perhatikan. Ya. Ciri khas bermain dari orang Papua punya hilang dari mereka. Ya apa yang kita marah kalau orang berhasil main bola-bola daerah kita gampang. Saat persewa pun lawannya saya akan gampang untuk antisipasi itu. Ya. Karena itu bukan ciri khas bermain kita. Orang Papua punya ada di orang pendek. Main bola pendek cepat, itu ciri khas orang Papua. Sehingga ini jangan sampai hilang. Karakter ciri khas ini jangan sampai hilang di dalam kita tim-tim Papua. Kalau tidak, sulit. Biak juga bermain itu, tapi biak dalam komposisi pemain asing yang luar biasa itu. Dan mereka bisa sukses itu. Tapi ciri khas perkembangan Papua ada di Papua. Kita bangun itu karena waktu kita bermain sana, levelnya situ. Pengalaman kita dalam tim sekarang kita bawa dalam tim Persela. Jadi jangan sampai hilang. Saya pikir tuh tidak ada masalah kita jalan dan pemain dia. Karena saya percaya bahwa ya waktu Liga 2 saya bisa sampai semifinal. Nah, Liga 2 itu tanpa pemain asing. Dan saya ikuti, kita main di Champions, kita pemain asing dilewati, disuruh jaga kembali, lewat lagi. Berarti kualitas pemain asing ada juga sebenarnya di bawah. Ya, kenapa kita tidak pakai kita pemain anak lokal? Makanya itu yang bisa putus apa anak-anak lokal. Ya. Kenapa kita bisa sebenarnya? Karena mereka mau kerja yang kuat itu. Kita kasih pandangan yang baik buat mereka, kita buat disiplin yang baik buat mereka, tim jadi. Ya, jadi untuk konsentrasinya, saya bilang mereka harus jadi satu-satu diri yang kuat itu. Manajemen, pelatih dan pemain jangan baku menyalahkan satu sama lain. Tapi di terakhir ini mereka harus jadi satu yang baik. Satu untuk bisa berjuang di tiga pertandingan sisa. Satu di sebelah sana juga kita juga melihat ini. Kita juga punya rasa iba karena kita sama-sama apa sama-sama tim Papua itu. Dan kita tidak mau juga korban-korban bersyukur harus turun dari tiga.
Hanya ya itu semua nih ada dia punya jalan. Bagaimana kita harus sama-sama duduk kita bicara. Ya, kalau saya lihat bersyukur sendiri, saya lihat mereka, kita ada sana, mereka tidak mau datang untuk bicara komunikasi dengan kita. Mereka semua, mereka rasa bahwa mereka lebih hebat dari kita itu. Ya. Tidak ada itu yang datang bicara dengan kita, bagaimana kakak, sekarang saya ada pimpin timnya seperti apa itu. Tidak ada, semua rasa diri hebat itu. Ya. Padahal kita semua sama-sama punya tim ini. Sama-sama memiliki tim ini. Saatnya sementara berserahkan sana, karena saya dipakai, saya tidak bersyukur akan begitu. Ya kalau bersyukur apa kasih, saya tidak mungkin bawa dia di jurang sini. Dan dari sekarang mereka harus jadi satu. Ya, jangan mereka dengar sana, dengar sini. Mereka bagaimana sekarang mereka ini bawa-membawa untuk mengangkat bersyukur dan kembali. Karena tim ini harkat itu. Dan martabat. Ya kita punya bupati sini sebagai ketuamu. Dia bilang, kamu ingat mereka itu kita punya kakak kandung. Kalau dia sudah sen begitu kayak saya pelatih, ya, kamu sendiri sudah bisa tangkap. Amin. Kita punya pertanyaan yang bersyukur kita harus seperti bagaimana itu. Amin, amin, amin. Ya. Nah, jadi ini yang saya bilang, tinggal sekarang bagaimana mereka, jangan mereka tutup, mereka punya diri macam katak di bawah tempur gitu. Mereka buka diri karena kita sesama tim Papua. Bicara sama yang sana itu. Ya. Bicara sama kita, supaya kita sama-sama, oke kita pergi sekarang bunuh Palu itu. Supaya Palu tidak sana, oke Persipura ambil lawan. Apa, Sulu, ambil lawan kita, ambil lawan dia. Supaya dia bisa masuk, kita tiga sama-sama. Kan masih ada peluang. Nah sekarang bagaimana dari mereka itu? Ya jangan mereka tutup diri yang tadi saya bilang, mereka datang. Kita ada sama-sama di dalam satu kota Jayapura, tapi tidak ada, kita tidak berapa komunikasi sih. Ya bagus apa kita semua itu. Mereka bikin jaraknya jauh. Kadang-kadang warung yang kita di Persipura jauh gitu. Kan kita sama-sama saling support. Karena apa yang kita bisa bantu di Persipura, kita akan bantu kan gitu. Walaupun kita sakit, siapa pemain juga dia tidak mau. Tapi bupati menyatakan kita bagaimana kakak, perhatikan itu baik-baik gitu. Nah, kita punya persyukuran di kakak kandung ini sebenarnya di mana? Kita kan berjuang nggak bisa-bisa di apa Palu. Karena itu target saya harus menang. Jadi saya selalu bilang sama Palu, dia datang dua kali dia seri cap pandang. Nah, kemarin sulit dia dua kali. Kita masih ada menang, saya sudah bikin 2-1. Karena musim lalu kita berhenti dia datang ke sini. Tetapi di Palu, dia dua kali datang, dia dua kali seri. Saya mau menang di Palu ke pandang. Nah, bukan berarti saya bilang, kalau saya sudah menang sana itu berarti persyukuran dia harus siap. Peluang untuk dia itu. Nah, kan begitu. Jadi sekarang mari sama-sama siapkan tim yang baik untuk kita bekerja di sisa pertandingan. Oke, sip.